Okay, pada Windows 8 ni, seperti semua sedia maklum, dia bawakan antarmuka yang baru, dipanggil antarmuka Windows 8 ataupun dulu dikenali sebagai Metro, di mana dia mengubah beberapa cara macam ni kita kawal komputer kita. Okay. Sebagai contoh, macam kalau kita bawa tikus pada penjuru bawah kiri laman desktop kita, kita akan dapat lihat aplikasi terakhir yang dibuka oleh kita, dan apabila digerakkan ke atas, melihat senarai aplikasi yang sedang berjalan di belakang. Sebagai contoh, dulunya kita akan lihat pada bahagian bawah ni, pada bahagian taskbar, aplikasi-aplikasi yang diminimize. Tapi kat Metro ni, dia kat belah kiri dan disembunyikan untuk memberikan lebih ruang untuk buat kerja. Okay, apabila dibawa ke bahagian kanan pula, anda akan lihat chambar yang mana memberi akses pada search, share, devices ni untuk projector, multimonitor dan sebagainya, dan halaman tetapan. Okay. Pada bahagian bawah belah kanan ni, anda boleh minimize. So, kalau ada banyak aplikasi, anda akan dapat lihat semuanya. Tapi sebab baru lagi, so senarai aplikasi kat komputer saya masih sedikit. Dan untuk menutup aplikasi pula, anda hanya perlu menarik ke bawah dan aplikasi tersebut akan ditutup secara automatik. Okay, lagi sekali. Anda hanya perlu menarik ke bawah. Okay, itu saja buat kali ini, dan mungkin kami akan berkongsi lebih banyak perkara mengenai Windows 8 dalam video akan datang.